Anda kembali Bisnis Talk, saudara. Selain Pak Ganjar, sekarang telah bergabung bersama kita Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Halo, selamat malam, Mas Emil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu sudah bergabung juga bersama kita Astera Primanto Bakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Selamat malam, Pak Prima. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Mas Emil dulu deh kalau begitu. Mas Emil, kalau ngomongin belanja daerah Jawa Timur ini datanya dianggap kurang menggembirakan ya. Kalau kita lihat itu dana di perbankan tertinggi 25,32 triliun. Belanja infrastruktur terendah 3,19%. Nah, apa yang terjadi dengan anggaran di perbankan dan mengapa belanja infrastruktur super pelit? Baik, pertama seperti Pak Gubernur Jawa Tengah, fokus kita adalah melihat angka realisasi anggaran. Dan kami menyusul arahan Bapak Presiden sudah melakukan rakor dengan seluruh 38 kabupaten kota bersama Pak Dirjen Keuangan Daerah, Bu Gubernur dan saya, dan bahkan juga dengan KPK. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, jangan sampai ada motif-motif untuk mengendonkan dana di perbankan dengan harapan mendapatkan imbal bunga. Walaupun bunganya untuk kas negara, tetapi sangat rawan terjadi juga adanya penyimpangan-penyimpangan. Namun berdasarkan realisasi kita per 15 Mei, sebenarnya kita realisasi belanjanya ada mendekati 20% tepatnya. Okay. Jadi di 19,15. Dan kita ngecek bukan hanya provinsi, tapi juga kabupaten kota. Sama seperti Pak Gubernur Jawa Tengah, saya harus lihat angka persis. Nah, yang menarik memang kita bandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu itu memang ada delay karena terjadi awal-awal COVID, maka pembelanjaan menjadi sulit. Kita lihat tahun ini sudah jauh lebih baik. Misalnya di April 2020, kalau seluruh kabupaten kota agregat itu 15,13% pada bulan April menjadi 19,21% di 2021 ini bulan Mei 15. Dan untuk provinsi dari 11,56% menjadi hampir 18,97%. Jadi upaya percepatan ini berjalan. Tapi mohon izin Pak Dirjen Perimbangan, kita juga ada beberapa item yang harus kita hold dulu karena adanya instruksi realokasi atau refocusing yang terjadi terhadap DAU angka 8% tadi, plus ada penyesuaian dari PMK yang diterbitkan, penyesuaian angka DAU, persyaratan refocusing 8% dari DAU beserta juklak juknis terkait DAK, DBH, CHT yang membuat kita harus melakukan penataan ulang terhadap realisasi belanja. Artinya ini masalahnya karena di bagian refocusing anggaran tadi yang membuat akhirnya belanja di Jawa Timur tidak maksimal gitu maksudnya, sampai cuma 20% udah Juni, Mas. Pertama saya ingin menjawab dulu kata-kata tidak maksimal tadi dengan fakta bahwa kita justru mempercepat pembelanjaan tadi ya. Tetapi di samping itu bahwa juga ada memang penataan-penataan lagi fokus-fokus prioritas belanja karena tadi karena adanya kebutuhan untuk melakukan refocusing. Jadi terlepas dari adanya penataan ulang, tetapi juga realisasinya dapat dikatakan sangat signifikan lebih baik dari 2020. Okay. Nah, angka ini tadi memang di kisaran 19 mendekati 20% ya. Ini bukan berarti kita kemudian mengatakan oke, bagus. Tentunya arahan dari Bapak Presiden menjadi pemicu untuk kita bisa mengakselerasi capaian ini. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, tadi kan disebutkan kalau dananya mengendap, kalau ada yang nakal-nakal nanti dicubit. Nah, cubitnya kayak apa nih? Peringatannya kayak apa? Karena kalau kita lihat di sini, di triwulan 1 2021, ekonomi Jawa Tengah juga masih kontraksi 0,87%. Memang lebih baik ya kalau kita bandingkan triwulan 2-4 2020, itu kontraksinya kisaran minus 3 sampai minus 5% secara year on year. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk mendorong perekonomian? Dari sisi ini ya, soal belanja lah kita bilang. Ya, saya kira polanya sama Pak Mas Emil ini sama. Kita coba koordinasikan, kan gubernur ini juga wakil pemerintah pusat di daerah. Maka kita dorong ke kabupaten kota, ayo dong belanja-belanja, problemnya apa, problemnya di mana. Nah, seringkali yang pengadaan barang jasa umpama, problemnya ada di proses lelang yang kadang-kadang bertele-tele. Terus yang kedua, model pembinaannya memang harus didorong, karena didorong maka ketika rapat-rapat koordinasi Pak Presiden menyampaikan seperti itu, langsung kita evaluasi satu persatu ini problemnya apa. Sehingga kemarin ketika kita mau gaspol begitu untuk kita dorong, Pak hati-hati Pak, karena kita masih menghitung pemasukan kita belum terlalu menggembirakan Pak.
Kalau di daerah ini kan andalan terbesarnya pajak kendaraan bermotor, Mbak. Yeah. Kemarin insentif yang diberikan oleh pusat terkait dengan ya pajak kendaraan bermotor atau biaya balik nama yang apa dikurangi itu ternyata belum terlalu menggairahkan. Mm-hmm. Artinya kita juga pintar-pintar untuk mengelola ini agar sustain, agar nanti tidak masuk dalam track terus kemudian kita nganggur karena nggak ada uang. Ini ya, coba kita lakukan diskusi-diskusi dengan kawan-kawan. Ya, pendapatannya kita minta untuk ditargetkan, digenjot. Bahkan dalam sistem kita, itu kita pantau. Ini PIC-nya siapa yang mengerjakan ini? Kalau kamu lambat dan ada persoalan, maka kamu yang saya evaluasi. Jadi dengan cara itu, alhamdulillah kalau dari persentase-persentase tadi yang disampaikan, termasuk apa yang diarahkan oleh Pak Presiden, ya kita masih bisa lah apa, mengendalikan itu gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Prima. Pak Prima, dari penjelasan Pak Ganjar dan Mas Emil tadi menyebutkan ada sejumlah alasan, apalagi tadi juga menyebutkan soal realokasi anggaran yang harus disesuaikan begitu. Nah, apa dari pemerintah pusat memberikan reward or punishment untuk mereka supaya bisa belanja lebih efektif sesuai dengan permintaan dari Presiden? Baik, terima kasih. Mungkin pertama saya ingin memberikan klarifikasi dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, data di 2 tahun ini hampir sama nih, mulai tahun 2020 dan 2021, uang yang ada di bank itu di bulan Januari itu kisarannya ada sekitar 150 triliunan. Ya. Ya. Kemudian dia akan naik dan puncaknya itu ada di sekitar bulan Oktober. Ya, bulan Oktober itu bisa sampai 230 triliun. Yeah. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru turun dan nanti di akhir tahun biasanya ada di kisaran 90 sampai 100 triliun. Nah, di sini kan terlihat. Jadi pola belanja daripada pemerintah daerah itu biasanya baru digeber di Q3 dan Q4. Mm-hmm. Nah, ini yang mungkin perlu ada breakthrough, dan saya rasa apa yang disampaikan Pak Presiden ini sudah dijalankan oleh paling tidak tadi Pak Ganjar dan Pak Emil sudah menyampaikan ya langkah-langkah yang dilakukan oleh daerah, dan saya rasa ini positif kalau ini diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Oke, sehingga, tapi berdasarkan ya, yang Anda sebutkan ya, tadi Pak Prima, ini kan menunjukkan ya, sebuah habit yang diulang-ulang. Setiap akhir tahun baru dibelanjakan gitu kan. Kalau kita lihat laporan keuangan APBN selalu tuh, yang namanya transfer dana daerah segala macam itu numpuk. Di akhir tahun baru dibelanjain. Nah, apa evaluasinya? Baik, jadi kalau yang kami lihat di sini ya, yang pertama adalah tadi. Jadi sistem kontrak yang dilakukan di daerah itu biasanya mereka baru mulus itu setelah bulan Juni. Jadi walaupun perencanaannya ini udah kita tarik-tarik ke depan, seperti DAK fisik itu sebetulnya juknis dan lain-lain itu udah kita tarik di awal tahun. Tapi tetap aja yang namanya kontraknya itu baru mulus sekitar bulan Juni. Nah kalau kontraknya baru bulan Juni, maka realisasi daripada pekerjaannya tentunya baru ada di sekitar bulan Agustus, September. Dan setelah bulan Oktober baru mereka nagih gitu, karena barangnya baru jadi gitu. Nah ini yang perlu ada breakthrough, yang perlu ada suatu terobosan ya, sehingga yang namanya kontrak itu bisa direncanakan dengan baik di awal tahun. Mungkin apalagi gitu, di saat COVID seperti ini harusnya lebih kreatif ya Pak untuk betul, belanja anggaran. Betul, walaupun juga tidak mudah karena ya, kan kita juga tahu dengan adanya COVID ini ada pembatasan, kemudian juga pemerintah juga harus melakukan refocusing, dan kalau ada refocusing kan berarti juga Pemda harus bicara antara pimpinan daerahnya dengan DPRD. Nah ini kan juga suatu proses yang tentunya memang harus dijalankan di daerah. Nah ini yang mungkin breakthrough-breakthrough yang harus dilakukan oleh daerah sehingga bisa mempercepat itu. Oke, saya menunggu respon terbuka dari Mas Emil dan juga Pak Ganjar. Jawabannya gimana? Ini yang namanya dana APBD ngendap di perbankan setiap tahun berulang. Akhir tahun baru belanja. Saya coba ke Pak Ganjar dulu. Jawabannya gimana Pak pembelaannya? Boleh nggak saya belanjanya saya rubah? Gaji pegawai saya mau saya belanjakan gajiannya langsung 6 bulan, tapi serapannya tinggi. Loh, tapi kan gini Pak, kan yang ya, namanya belanja pegawai itu selalu mayoritas dari belanja struktur APBD. Bukankah harusnya bisa ke belanja modal seperti yang disebutkan oleh Presiden misalnya?
Nanti dulu, kita ceritanya begitu serapan bukan cerita modal atau semuanya. Mm-hmm. Ceritanya adalah secara holistik anggaran kita. Okay. Baik. Boleh nggak gaji pegawai saya bayarkan di bulan Januari dalam satu tahun? Nanti serapannya cepat. Dua, ketika membahas APBD cepat, maka bulan Desember sebenarnya kita sudah melakukan lelang. Mm-hmm. Tapi ternyata banyak pekerjaan fisik ya, fisik nih ya, sekitar bulan Januari, Februari, Maret, apalagi dengan cuaca yang seperti ini, tidak ada bisa yang mengerjakan. Ya. Mm-hmm. Kemarin ditambah faktor refocusing. Jadi gini, sebelum terjadinya pandemi, kami sudah mencoba menarik ke depan, Pak Dirjen. Sehingga kita bisa jauh lebih cepat pembahasannya. Alhamdulillah kami punya DPRD yang cukup bagus, sangat kompromi, tidak bertele-tele begitu. Terus kemudian biasanya di akhir-akhir tahun itu sudah bisa diputuskan. Sehingga pada saat kemudian kita kerjakan APBD-nya tuntas, bahwa ke Kemendagri beres, langsung kami lelang. Itu di Desember. Dengan satu harapan Januari Februari sudah bisa dikerjakan, ternyata belum bisa karena biasanya terhambat pada cuaca. Nah, pada saat itu ada juga perusahaan-perusahaan yang cukup besar, penyedia jasa yang cukup kaya, itu nggak ngambil. Maka terobosannya kemarin saya sampaikan begini, Mbak. Uh-huh. Gimana kalau mereka kita minta progresnya itu tiap bulan? Suka tidak suka, mau tidak mau, tiap bulan mesti lapor. Nah, begitu mereka tiap bulan lapor, otomatis mau tidak mau kita bayar. Okay. Jadi ini by system, sehingga tidak perlu nanti nunggu tagihan. Kan kita bayar berdasarkan permintaan, kan nggak boleh bayar begitu saja. Maka kita minta saja. Nah, sistem-sistem ini kemarin kita bicarakan juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Kalau kemudian ini bisa kita lakukan, dugaan saya serapannya bisa. Karena tadi disampaikan Pak Dijen, betul. Kenapa polanya kemudian naik pelan-pelan sampai ujung akhir baru kemudian dieksekusi? Karena proses lelangnya di situ. Proses lelangnya itu cukup lama. Dan terakhir yang saya sampaikan, Mbak, bahwa kalau kita serapannya buruk sebenarnya, kalau saya sebagai pemimpin, kita juga malu. Ini daerah nggak perform berarti. Kami punya government resources management system, itu kita pakai real time gitu ya. Kita bisa ngerti sampai PIC-nya, karena juga akan menjadi catatan kinerja dari masing-masing penanggung jawab. Maka yang leda-lede kerjanya nggak beres gitu, Bangda kami mesti mengevaluasi dan kita paparkan secara terbuka. Begitu secara terbuka per triwulan, maka pada saat itu kontrol itu bisa kita lakukan, persoalan bisa kita pecahkan. Kira-kira alur solusinya begitu. Bela-bela enggak sih, cuma saya kasih narasi ceritanya memang begini. Oke, baik. Saya ke Mas Emil, jawabannya gimana? Ini kan semacam berulang begitu, habit setiap tahun begitu, akhir tahun baru belanja. Mungkin strateginya apa? Apakah berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh Jawa Tengah? Pertama-tama ada dua pertanyaan besar nih yang nggak mungkin saya jawab di segmen ini. Yang pertama tadi ada sorotan terkait angka sisa kas Jawa Timur yang tinggi. Yang kedua terkait anggaran infrastruktur yang dikatakan sangat rendah. Pertama juga ini sekali lagi kita ngelihat proporsional tempat Pak Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur ini jumlah kabupaten kotanya banyak. Total anggaran kabupaten kota itu hampir 100 triliun di Jawa Timur. Begitu pula provinsi kita 32T, total 132. Ada proporsionalitas artinya antara besaran anggaran dengan kemungkinan adanya saldo kas yang memang kita tracing angkanya di kisaran 12% dari besaran anggaran. Di dalamnya ada silpa juga. Silpanya Jawa Timur ini kan baru bisa dibelanjakan setelah ada LHP BPK dan penganggaran perubahan APBD. Okay. Nah itulah yang kemudian untuk Jawa Timur 1,8. Silpa gede juga jelek, artinya nggak efisien. Tapi silpa itu, saya ulangi, silpa itu justru kadang muncul dari efisiensi lelang dan lain sebagainya. Nah itu satu. Nah artinya tolong itu jadi pertimbangan juga saat melihat saldo kas akumulatif, karena kita tidak melihat dalam persentase loh, tapi angka absolut tadi ya gitu. Nah dan angkanya tadi 25, ini sekarang data kami mengatakan sekitar 21, itu akumulasi 38 kabupaten kota, bukan Pemprov Jawa Timur saja. Ya. Namun kaitannya dengan profil serapan anggaran ini memang menjadi isu. Waktu saya dulu jadi bupati, saya mulai mengajak untuk melakukan perencanaan itu di tahun yang mendahului. Jadi di PK kita berani naruh. Nah tetapi kan sekali lagi ada ketakutan juga untuk merencanakan sesuatu yang belum tentu digedok di tahun anggaran berikutnya. Jadi betul bahwa kalau proyek-proyek fisik itu selalu didahului oleh perencanaan.
Nah, saya lihat ada dua masalahnya. Kadang-kadang kalau misalnya perencanaan itu besar, dia dilelang dulu, kemudian habis itu lakukan perencanaan, kemudian lelang lagi fisiknya. Nah, artinya kita harus melihat juga bagaimana sebenarnya sistem pengadaan barang dan jasa. Apabila ada streamlining proses dalam sistem pengadaan barang dan jasa, mungkin ini juga bisa menjadi basis untuk meningkatkan efisiensi serapan. Belum lagi yang disampaikan Pak Gubernur Jawa Tengah, kadang-kadang yang kurang sergap narik duit, padahal kan mereka butuh duit. Ini penyedia jasanya sendiri, penyedia barang. Ah, tak rapel aja lah, tagihan kedua sama ketiga jadi satu aja gitu. Okay. Jadi ini beberapa realita lapangan. Nanti mohon waktu terkait infrastruktur saya jelaskan juga ya di segmen berikutnya. Makasih. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah masalah hukum juga jadi masalah pencairan dana APBD? Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali dan nanti akan bergabung dengan kita Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria.